Hai, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Daily Vlog Bo Sulaiman. Dan gak kerasa, babak spektakuler 7 sudah berlangsung semalam. Nih, bayangin aja nih, muka masih sembab-sembab. Saking menyaksikan kemarin ya, sampai menjelang jam satuan. Dan ya, apa boleh buat, segala sesuatu itu bisa saja terjadi. Namun sebelum kita ngobrolin mengenai Indonesian Idol Special Season yang sudah memasuki babak spektakuler ke-7 ya, jangan lupa seperti biasa di like, di subscribe dan juga ditekan lonceng notifikasi supaya kita bisa terhubung apabila ada video-video terbaru dari gue. Apa boleh buat gitu ya, kalau Indonesian Idol itu sistemnya banyak-banyakan vote gitu ya. Kalau votingnya sedikit, mau sebagus apapun penyanyi idola gitu ya, penyanyi yang memiliki kualitas yang bagus, teknik vokal bagus, suara yang oke, selalu membuat juri terkagum-kagum misalnya, termasuk juga penonton di rumah. Tapi kalau vote-nya kurang, ya udah bakal keluar juga. Itulah yang terjadi dengan Kirana. Wah, sedih juga ya. Pendukung Kirana akhirnya harus merelakan idolanya si kecil-kecil cabai rawit ini harus keluar di babak 7. Mungkin banyak yang berharap paling nggak 5 besar lah, atau mungkin 3 besar, tapi ternyata itu hanya spekulasi saja. Dan ternyata votingnya yang terendah adalah Kirana. Oke, kemarin malam itu 7 peserta membawakan lagu namanya si Idol Love Song. Gue juga nggak ngerti sih, dibilang Idol Love Song bukan love song juga ya, karena kalau menurut pemikiran gue, kalau yang nama love song itu benar-benar lagu-lagu yang love song yang benar-benar apa ya, yang benar-benar luar biasa, tema cintanya itu benar-benar mengena, artisnya pun juga artis-artis yang luar biasa terkenal, itu menurut gue. Tapi mungkin love song era milenial beda gitu, karena memang banyak penyanyi-penyanyi yang memang penyanyi-penyanyi baru atau bukan-bukan penyanyi yang udah terkenal banget gitu ya, penyanyi baru memang mencatatkan namanya begitu fenomenal di belantika musik dunia. Mungkin terkenalnya di TikTok atau juga terkenal di mana, tapi yang pasti memang love song versi anak muda sekarang, generasi zaman now sekarang, beda sama lagu-lagu love song versi gue waktu gue muda dulu. Nah, yang pasti Indonesian Idol Special Season kemarin itu dibuka oleh Melisa membawakan lagu Unmes dengan Hanya Rindu. Dan nggak tahu ya, baru kali ini Melisa itu tidak tidak menunjukkan auranya yang luar biasa, sehingga banyak sekali kritikan-kritikan dari dewan juri, walaupun dewan juri tetap mencintai suaranya Melisa. Dan di babak pertama, di penampilan pertama seharusnya memukau gitu, tapi Melisa banyak sekali mendapatkan masukan-masukan dari dewan juri. Kemudian dari Melisa berikutnya ada Anggi dengan Driver License-nya Olivia Rodrigo. Ini sih lagunya terkenal kalau untuk anak-anak muda zaman sekarang, walaupun mungkin untuk generasi-generasi sebelumnya mungkin banyak tidak begitu tahu lagunya, tapi ini lagunya memang enak banget ini ya, Driver License ini. Kemudian ada Jemima membawakan lagu Ade Govinda featuring Fadli dengan Tanpa Batas Waktu. Ini terkenal banget di sinetron ya. Kemudian lanjut lagi itu Kirana. Kirana dengan membawakan lagu Sofia Clairo. Mungkin banyak gak tahu Sofia Clairo itu lagu dari mana ya, tapi kalau penggemar TikTok pasti udah tahu banget, ini lagunya hits banget. Kemudian ada Mike dengan The Bitter Love-nya Andito Pramono, yang memang lagu ini banyak sekali disukai oleh anak-anak muda zaman sekarang gitu ya. Dan juga ada Azhardi dengan Falling dari Harry Styles, dan Rimar membawakan lagu Lovely dari Billie Eilish. Nah, lagu Lovely ini termasuk memang lagu yang ngetop banget gitu ya. Tapi itu balik lagi ya, versi love songnya anak muda zaman sekarang dengan lagu-lagu love songnya versi gue berbeda gitu. Love songnya versi gue itu tidak hanya hits gitu ya, tapi juga benar-benar terkenal banget di mana-mana, mau semua orang tahu lagu itu gitu. Tapi yang pasti itulah yang terjadi kemarin malam. Di Batam 2 itu ada Jemimah
dan juga ada Kirana. Semua dewan juri pun gak menyangka mereka akan berada di bottom 2. Tapi memang susah juga ya, kalau bisa dibilang kalau udah kuat-kuatan vote itu siapa yang memiliki mungkin saja budget paling banyak gitu ya untuk nge-vote. Karena vote sekarang kita kan kalau cuma gratisnya cuma 3-3 aja gitu ya, masing-masing aplikasi, masing-masing sponsor itu kurang nendang gitu. Dan itu paling nggak kita harus bayar, harus beli supaya bisa vote. Paling nggak kalau satu orang misalnya habis 50.000 misalnya, dan itu harus pendukungnya harus sampai berapa ratus ribu ya supaya bisa mendapatkan vote yang banyak itu misalnya. Tapi ya nggak tahu juga siapa yang menggalang dukungan itu, pasti namanya fans klubnya masing-masing. Finalis Indonesian Idol itu memang luar biasa banget ya, mereka bisa jor-joran ngabisin duit untuk idolanya. Mungkin karena memang sukarela, karena mereka memang suka dengan idolanya dan akhirnya memang udah jadi fans, atau memang dari keluarga yang udah membangun fan base yang luar biasa sehingga mereka ya rela menghabiskan uang berapapun agar anaknya, ponakannya barangkali bisa tetap bertahan di sana. Dan inilah Indonesian Idol, kalau kualitas itu tetap jadi utama, tapi yang menjadi utama penentu mereka akan terus maju atau tidak, vote itu ya mau gak mau, yang bagus pun ya memiliki vote-nya sedikit ya bakal tersingkir. Dan itu terjadi dengan Kirana, karena kita tahu Kirana ini dalam beberapa pekan terakhir ini gak pernah yang namanya bottom 2 gitu, bottom 2, dan baru kali ini bottom 2 dan langsung keluar. Dan itulah, dengan legowo, dengan berbesar hati Kirana mengucapkan terima kasih pada semuanya yang sudah memberikan dukungan, termasuk dewan juri yang memberikan masukan, saran, dan masih banyak lagi. Dan sepertinya walaupun dia bersedih, tapi dia udah termasuk bangga karena pertama kali ikutan Idol langsung masuk ke babak 7 besar. Nah, kejutan-kejutan akan terjadi seperti apa lagi di minggu yang akan datang dengan pemilihan-pemilihan lagu yang mungkin saja memang ini di luar dari perkiraan kita semua gitu. Tapi ya seperti Rosa yang ternyata baru kali itu dengar lagu Sofia. Sofia dari Clairo gitu ya. Dan dia akan ngecek mungkin YouTube-nya bahwa ternyata lagu ini memang versinya berbeda gitu ya dibandingkan dengan versi yang dibawakan oleh Kirana. Kirana memang lebih soft, lebih ballad, dan lebih bagus lagi sebenarnya. Tapi apa boleh buat, segala sesuatu bisa saja terjadi ya di Indonesian Idol. Oke, itu dia sedikit informasi mengenai siapakah yang keluar di Indonesian Idol di bottom 2. Jemima dan juga Kirana. Jemima ini termasuk langganan ya, yang nyaris-nyaris gitu ya. Dan kita lihat saja di minggu-minggu akan datang. Oh iya, ada satu lagi catatan, seperti Azhardi ini sudah menancapkan dirinya itu tetap bertahan di Indonesian Idol. Itu surprise banget ya, padahal bisa dibilang Azhardi ini diam-diam gitu ya sudah membangun fanbase-nya luar biasa, dan dia belum ada pernah sekalipun di bottom 2 gitu ya. Tapi nggak tahu di minggu yang akan datang ya, segala sesuatu bisa saja terjadi. Mungkin lengah sedikit fansnya, lengah sedikit untuk memberikan dukungan sebanyak-banyaknya, idolanya akan keluar, dan itulah yang terjadi di Indonesian Idol. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan vlog ini, dan yang pasti ya yang merupakan fansnya si Kirana gitu, yang udah berusaha mati-matian untuk mengirimkan SMS, ya udahlah, walaupun kecewa tapi apa boleh buat. Ini adalah sebuah ajang kompetisi yang dimana setiap orang akan keluar juga, cepat atau lambat. Yang pasti tetap bangga bahwa Kirana itu adalah anak muda dengan umur 17 tahun dengan talenta suara anugerah dari Tuhan yang sangat luar biasa. Dan kita harapkan nanti ketika dia keluar dari Idol dan benar-benar gitu ya masuk ke belantika musik Indonesia dan menjadi penyanyi baru Indonesia, akan benar-benar meledak gitu, akan benar-benar memberikan warna baru di belantika musik Indonesia dengan lagu hitsnya. Dan gue yakin dewan juri atau juga pencipta lagu-lagu bagus luar sana sudah mulai bersiap-siap untuk menciptakan lagu yang akan diberikan kepada Kirana. Dan mudah-mudahan saja Kirana mendapatkan manajemen yang bagus yang bisa mempromosikan dirinya sehingga
bisa bersaing dengan penyanyi-penyanyi lainnya di Belantika Musik Indonesia. Wah, udah kebanyakan juga ya ngomongnya. Jangan lupa seperti biasa di like, di subscribe, dan juga ditekan lonceng notifikasinya ya, supaya kita bisa terhubung apabila ada informasi-informasi mengenai Indonesian Idol lainnya di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.